Hai, kami daripada Wendy Team Cycle Subang Perdana. So, yang ini ialah motor Encik Haris. Kami dalam proses untuk pasang bateri dan juga untuk pergi register. So, dia pilih warna merah. So, kalau berminat boleh datang ke showroom kami lah untuk tengok display warna-warna yang lain juga. Assalamualaikum, anda sedang menyaksikan Nasir Haris Motovlog. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi. Hari ini hari yang agak special lah. Hari yang istimewa sebab aku rasa aku dah decide. Aku dah buat keputusan untuk ambil satu motor ni yang aku rasa memang bukan aku je lah lama tunggu. Aku rasa banyak gila rider kat luar sana memang tunggu sangat motor ni. Iaitu Honda RSX. Kita semua anticipate nama dia Winner X. Tapi end up dengan dia bagi nama Honda RSX. Aku rasa mungkin sebab dia nak replace RS kot, tak macam hari tu Yamaha Y16 sebab dia tak nak replace Y15 kan. So hari ni aku punya plan adalah untuk pergi ke Honda PJ. Kemudian aku nak kira basically bayarlah terus. Aku kira dah decide lah ni. Kira dah macam malas fikir kan. Terus je lah. Okay, sebelum aku pergi sana, aku just nak mungkin kongsikan sikit lah korang kenapa sebenarnya aku pilih Honda RSX berbanding dengan model-model yang lain. Sebenarnya dah banyak jugalah aku test ride moped ni, cuma aku tak buat video. Test ride RS, RSV2, kemudian Y-Suku, Y16, RFS, semua tu lah. So dalam video ni aku just nak share santai-santai kenapa sebenarnya aku pilih Honda RSX. Okay, yang pertama, sebabnya adalah pada pendapat aku, ini subjektif, Honda RSX ni dalam kelas dia, dia paling cantik. Dia paling cantik, paling lawa, paling nampak maskulin. Nak pula colour tricolor tu kan, aduh. Colour tricolor tu aku rasa macam, aku sebenarnya nak colour tu dekat CVR250RR tapi tak dapat. Aku kecewa gila lah, dia masuk colour yang dah lama tu kan, yang colour merah putih tu kan. Frame merah, kemudian yang hitam pun frame merah. Nak tukar colour pun macam, ish, apa pasal frame merah kan. Kalau contoh kau nak tukar colour warna biru ke kuning ke, takkanlah nak frame merah kan. Tapi bila diorang tunjuk yang diorang punya warna kan, yang tiga warna tu, aku tengok, ish, colour trikot siut. So memang, weh, ni memang masuk betul colour ni kan. Colour scheme yang sebiji ada dekat RRR, Fireblade RRR tu, ada dekat CBR600RR, kemudian yang SP version CBR250RR tu, semua pakai colour tu. Itu memang nice gila. So sebab pertama dia, sebab dia paling cantik pada pendapat aku. Orang mungkin boleh tak setuju, tapi aku rasa dia paling cantik dalam kelas dia. Okey, sebab yang kedua pula, sebab harga dia. Harga dia pada pendapat aku berpatutan. Sebab aku imagine harga dia agak mahal lah. At least kira kalau on the road tu lebih daripada 10, mungkin 11 ke macam tu kan. Kalau ikut perkiraan aku, harga dia on the road memang tak sampai 10. Harga dia basic selling price pun apa, 87 ke 86 macam tu kan. Benda ni sebenarnya aku dah perasan daripada Honda yang CBR250RR semua ni. Aku punya estimation kan mesti lebih, tapi sebenarnya tak. Sebenarnya Honda boleh keep price tu bawah. Tahniah lah bonus Honda. Doing good job lah. Yang itu good job, tapi masalah dia lambat gila masuk. CBR250RR dah lama. So ni Winner X ni pun kat luar dah lama, baru sampai sini. Takpelah, alhamdulillah sampai. Oh, lagi satu, sebab dia ada ABS kot. Dia punya spek pun dah ada ABS. Kemudian engine dia bukannya cikai-cikai ke. Aku dah test ride yang RSV2 tu, aku rasa memang cukup lah. Dengan harga tu memang baloi lah. And then sebab yang terakhir, yang ketiga, yang ini memang orang kata apa, berdasarkan pengalaman aku, kalau aku nakkan satu motor tu, dia kena ada satu perasaan tau. Bagi aku benda ni paling penting, paling penting, iaitu kau rasa kena dengan motor tu. Kau tengok je, wish, masuk, kena. Yang itu. Sebab apa? Sebab at the end of the day, kalau kau dengar orang lain cakap macam, ambil motor ni lah, motor ni ada tu, engine dia laju apa semua kan. Tapi kau sebenarnya rasa macam, aku
macam tak minat lah motor ni kan. Aku macam rasa macam tak kena lah dengan motor ni. Ah, lebih baik kau ambil motor yang kau rasa macam memang kena lah dengan kau. Ah, yang itu. Sebab kalau tak, yang nak hadap kau. Kalau orang kata motor tu laju tapi sebenarnya tak selesa, kau yang bawa, dia orang bukan tahu pun kau lah yang menghadap kan. Kau yang nak bayar bulan-bulan kan. Aku boleh tengok motor tu disebabkan dia punya package dia. Package dia aku tengok daripada luaran dia, daripada spek dia. Aku rasa macam kena lah, kena. Aku terus rasa, wish, masuk rasa tu. Dia kalau ada rasa tu, cukup. Ni pun nasihat aku kepada korang lah. Kalau korang tengok motor tu, korang ada rasa something macam, ih, memang aku nak lah motor ni. Dan memang masuk lah motor ni. Go for it. Kau jangan fikirkan pasal orang lain punya pendapat ke apa. Kau fikirkan diri kau dulu sebab kau yang nak hadap. Okey, itulah tiga sebab utama secara ringkasnya. Iaitu pertama sekali sebab aku rasa dia moped yang paling cantik. Especially dalam kelas dia. Kira kelas apa punya kan. Yang kedua, harga dia. Aku rasa sangat berpatutan dengan ada ABS. Kemudian yang ketiga adalah sebab aku ada rasa tu. Ha, rasa tu yang rasa macam, okey, kita bagi jadi. So, jom. Assalamualaikum. Farhan, aku dah sampai ni. Ha, salam. Ha, aku dah sampai dah. Betul kan? Welly Team Cycle ni kan? Kau punya betul tu. Bukan tak? Betul lah tu. Betul lah, tak salah ni. Selamat. Okay. Okay. Alright. Okay, tengok Honda RSX yang ditunggu-tunggu. Finally. Weh, tapi ada masalah sikit. Dia kan tiga color kan. Yang ini biru, dan ni kuning fluorescent tu. Dan yeah, triko tak sampai lagi. So itulah dia bad news tu. Sebab sebenarnya aku dah bayar cash dah ni. Ingat dah bawa balik lah. Sekali tak ada. Tapi tak apalah, aku buat walk around yang simple-simple untuk korang tengok. Sebab aku ingat nak buat full walk around kalau itu motor aku. Ha, so senang. Kalau kau tanya aku lah, kalau memang tak ada lah color triko tu, aku rasa aku akan pilih kali ni. Not bad lah sebenarnya. Not bad. Cuma dia macam orang kata
tak berapa kena dengan aku. Itu je. Aduh. So, kita jom kita tengok detail-detail sikit eh. Kira quick walk around je. Aku tak adalah macam betul-betul detailnya walk around macam selalu aku buat tu. Kita tengok secara dekat je. Ini lebih kepada first impression dekat motor. Kalau dari first impression aku rasa memang nampak premium lah. Memang nampak premium. Ini kunci dia. Ini daripada tepi. Tengok side daripada belakang. Tengok meter dia. Meter dia ada colour lah. Tak adalah macam meter Casio sangat. Meter jam Casio kan. Tengok lampu dia. Ini dia punya tempat buka seat. So bawah seat ni ada airbox tapi tak ada storage lah. Storage dia kalau untuk tools pun kat sini. Yang ini untuk tools. Okay, ni daripada belakang eh. Oh, tengok saiz tayar. Saiz tayar dia 120-70 tapi brand dia ni aku tak berapa tahu. Tak pernah dengar lagi. Tayar CS Wing. Tahulah ni brand apa. Mungkin dari Indonesia kot. Tak pernah dengar. Tapi aku rasa tayar aku akan tukarlah. Sebab benda ni penting kan. Depan dia ni yang mahal ni. Yeah, ABS. ABS bro. Brake ni sini single port. So kalau nak upgrade aku rasa pakai dua port je lah. Dua port ok lah ni. Tengok sikit warna biru pula. Okay. Lampu dia ni jahat tu. Dekat kat sini kan. Nice gila. Lepas tu ni pula signal terkeluar. Tapi signal ni ok sikit lah. Dia macam style CB350RR pun macam ni juga. So ni kalau nak tukar dia boleh buat flush kat sini. Tak ada masalah ni. Benda boleh buat lah. Okay, ni enjin dia. Enjin dia ni tak silap aku lah. Dia hampir sama je dengan RS. RS V2 tu kan. Kalau dia sama, exactly sama, bagi aku, aku dah puas hati lah. Sebab aku dah pernah test kan. Aku dah pernah bawa pergi Bukit Tinggi apa semua tu. Kalau korang tak pernah tengok video tu, korang boleh cari lah. Ada. Bagi aku dah cukup lah. Walaupun aku dah test juga Y16, tapi aku rasa RS ni engine dah cukup lah untuk aku. Untuk aku. Untuk korang mungkin tak tahulah korang nak modi ke apa. Tengok secara detail eh. Dia punya cover set ni. Dia ada macam ada sirip kat sini. Kawasan ni yang nampak kan dia nampak besar sikit. Dia tak macam halus sangat. Dia besar sikit. Kemudian dia sambung sirip kat sini. Sirip lagi kat sini. Kemudian depan dia mantap. Dia macam ada ni. Ada lubang angin. Dah macam MotoGP pula kan. Tapi sebenarnya horn. Very nice lah. Nice. Dan okay. Okay, kita ada kunci sekarang. Jom kita dengar bunyi dia. Ni macam mana kak? Bismillah. Lampu depan dia cantik eh. Kita rev sikit lagi. Sudah. Cukuplah tu. Cukuplah tu. Tak payahlah tukar exhaust sangat. Exhaust dia pun design cantik. Okey, berita baik. Video yang korang tengok awal-awal tadi, kat intro tadi, tu sebenarnya memang motor aku lah. Tapi dia sampai selepas aku shoot video yang walk around tadi. Alhamdulillah, entah macam mana diorang boleh dapatkan juga warna triko tu. Sebab aku memang nak warna tu je. Aku rasa warna tu memang paling sesuai lah dengan aku. Dan ini juga bermakna aku adalah owner first yang pakai Honda RSX color triko, versi triko. Alhamdulillah. Sebab aku rasa ada je tadi yang kira dah register yang warna biru dengan warna kuning. Tapi triko
tak ada. So aku sangat berterima kasih lah kepada Welly Team Cycle Subang Perdana sebab berjaya untuk menyediakan motor aku secepat mungkin. Cergas. Kalau korang nak cari motor ni, warna triko ke, warna biru ke, warna kuning ke, korang boleh pergi sana. Boleh tengok-tengok dulu, kemudian bincang harga. Oh, pasal harga, korang jangan tanya aku beli berapa. Sebab YouTuber ni lain macam sikit. Biasanya kan kalau YouTuber ni, dia beli harga tak masuk akal sikit. Contohnya macam Honda RSX Triko ni, aku beli dengan harga cash RM40,000. Barulah viral kan. Taklah, harga dia normal je. On the road, settle semua sampai keluar kedai, boleh bawa balik, memang tak sampai 10K. On the road, itu cash. Kalau korang nak tahu lebih lanjut, korang boleh contact diorang lah. Aku letak contact number dekat bawah. Boleh tanya diorang secara detail. Sebab Aeon ada buat promo tau. Interest rendah ke macam mana lah, aku pun tak tahu. Sebab aku bayar cash, so aku tak tahulah yang loan tu macam mana. Okeylah, ni sebenarnya aku dah siap-siap nak pergi sana ni. Nak ambil motor baru. Okey, sebelum aku habiskan video ni, seperti biasa, kalau korang nak support channel ni, nak support lebih kan, korang boleh dapatkan merchandise Nasir Haris Motovlog dekat Shopee. Link ada dekat description. Korang boleh dapatkan t-shirt ke, sticker pack ke, key tag ke. Korang boleh lah dapatkan kat sana. Sekali lagi, link ada kat description. So, seperti biasa, jangan lupa like video ni, share dan subscribe. Kita tunggu video akan datang. Assalamualaikum.